Selamat sore kawan-kawan. Hari ini kita pergi ke sawah. Itu adalah sawahku, sawah yang aku garap. Di samping-sampingnya baru mulai keluar malainya ya. Ada yang masih hijau, tapi punyaku keluar duluan karena ini padinya agak sedikit genjah. Ini adalah padi jenis ciputri, dan aku ingin menunjukkan kepada kalian ciputri ini sangat disukai burung. Terus terang dia ini disukai burung karena dia tinggi, terus daunnya juga enggak sampai menutupi si malainya itu. Maka dari itu saya kasih tuh kitiran. Itu adalah kitiran pengusir burung. Karena itu lihat di samping sawah saya itu, sawah yang di samping ini baru keluar malainya. Dan sawah saya ini, padi saya ini sudah banyak yang keluar malai. Hampir 90% sudah keluar. Ya harus disiasati dengan cara memberi seperti itu. Dan itu membuatnya sangat mudah sekali. Tak coba tak dekatkan. Ini adalah padi si putri. Tuh, ini dimakan burung ini. Jadinya pada putih ini. Ya, nggak semuanya dimakan burung. Ini dimakan burung sebelum aku kasih ini ya. Jadi kemarin saya lihat di sawah ini kok burungnya banyak sekali. Ya, terus padinya kok gini, wah kalau gini, wah ini nanti bisa kurang banyak ini kalau nggak ditanggulangi. Jadi saya berinisiatif seperti ini teman-teman YouTube, tak kasih ini kitiran. Ini buat sendiri ya. Buatnya sangat mudah sekali. Dari barang bekas semua ini. Ini padi ini tadi, oh, ini dimakan burung ini. Sebelum aku kasih kitiran itu. Jadi karena dimakan burung kayak gini, nanti kan juga nggak baik nanti ini. Panennya jadi berturun-turun nanti. Jadi inisiatif tak kasih kitiran itu. Jadi setelah saya kasih kitiran itu, tak perhatikan tadi ya, ada segerombolan burung yang datang ke sini, baru muter-muter sawah saya, baru muter-muter naik sana-sana mubeng muser-muser, terus dengar suara itu nggak jadi turun, dia langsung pulang balik cari yang lain. Itu burung itu. Itu ada dua tuh. Biasanya tuh kesini, tapi kabur ya langsung. Jadi ini sangat efektif ya, jamin efektif. Apalagi kalau dikasihnya bukan cuma satu, dikasih berapa titik itu, saya yakin nanti burungnya nggak mau datang. Tapi kurang efektifnya kalau nggak ada angin, dia nggak bisa bunyi. Oh, itu burungnya tuh. Dia kabur ya. Jadi burung sebelum hinggap di padinya, dia dengar suara itu, dia nggak jadi turun dia, langsung cari yang lainnya. Itu ada itu kabur ya. Tadi ada banyak sekali burung, musar langsung kabur. Dia cari makan di tempat yang lain, nggak di sini. Ya semoga ini padi ciputrinya aman sampai panen dan harganya semoga bisa bagus ya, bisa untuk
bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.